Ngobrol Kopi, masih bersama Alda di sini. Kali ini, Alda sudah berada di kediaman Mas Rinto yang rumahnya tak jauh dari kebun. Kopi yang tadi sudah dipanen, langsung diproses dengan alasan menjaga kesegaran dan kualitas dari buah kopi yang baru dipetik tadi. Langkah pertama dalam memproses kopi adalah penyortiran awal. Buah kopi direndam dalam air dan dari situ akan terlihat mana buah kopi yang baik dan tidak. Nah, Balda, di sini terlihat kan ada apa perbedaannya? Banyak yang ngambang di atas nih, Mas. Oke, terus kira-kira setelah ada yang ngambang, ada pula yang? Ada yang tenggelam. Oke. Jadi sortir ini berfungsi kita bedain mana yang tenggelam, mana yang ngapung. Nah, yang tenggelam ini artinya dia bijinya mentah. Mentah atau kosong, misalkan kayak padi gabuk gitu orang nyebutnya. Nah, agar kualitas kopi kita terjaga, yang mengapungnya harus kita pisahkan. Nah, kita ambil. Berarti ini diambil yang ini ya? Diambil dan tenggelam. Tidak kita lanjutkan proses karena itu nanti secara rasa juga akan mempengaruhi. Jadi kalau di roasting nanti warnanya bisa belang-belang. Dan nanti kalau di seduh itu rasanya tawar, jadi nggak ada rasa-rasa kopinya. Kalau anak-anak nyebutnya kayak intip goreng. Jadi kurang nikmat ya kalau ya, kita betul. Pakai biji kopi yang ngambang ini ya. Nah, betul. Buah kopi yang baik dan matang akan tenggelam dalam air dan yang tidak matang akan mengapung. Setelah itu, buah kopi yang matang tadi diambil dan siap difermentasi. Proses fermentasi yang biasanya dilakukan Mas Rinto menggunakan dua metode, yaitu natural process dan honey process. Untuk natural process, setelah dipanen, buah kopi akan ditebarkan di atas alas-alas khusus yang memiliki airflow dan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 bulan. Pada proses natural, buah kopi yang dikeringkan masih berbentuk buah atau ceri, lengkap dengan semua lapisannya. Prosesnya yang alami ini akan membuat ceri terfermentasi secara natural, karena kulit luar buah akan terkelupas dengan sendirinya. Nah, kalau honey process, buah kopi yang sudah disortir tadi lalu dimasukkan ke dalam mesin pulper yang berfungsi untuk memisahkan antara kulit buah dan biji kopi. Ini alat buat mengupas namanya pulper. Coba nanti. Jadi terpisah ya antara kulit dan ininya. Ada beberapa yang ikut karena nanti kita mau buat proses honey. Jadi setelah ini dia nggak boleh kena air lagi. Okay. Langsung kita jemur. Jemurnya pakai para-para yang bawahnya berlubang. Yuk kita jemur. Setelah itu, biji kopi yang masih berlendir langsung dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 minggu. Tujuannya agar lendir mengering dan lendir tersebut menyerap ke dalam biji kopi hingga tercipta rasa yang manis dan dijemur dengan kondisi bertumpuk agar terjadi fermentasi. Karena lendir yang menyelimuti biji kopi ini terlihat seperti madu, maka disebutlah honey process. Dari semua biji kopi yang sudah difermentasi, langkah selanjutnya adalah memisahkan biji kopi dari kulit arinya dengan bantuan mesin huler. Hei Mbak Alda, aku punya contoh kopi yang udah kering nih. Wow. Jadi ini udah dijemur
kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? Lama. Ini prosesnya namanya semi-wash. Semi-wash. Tapi ini belum bisa diproses lagi, harus melalui satu tahap lagi sebelum jadi green bean. Wah, tapi kita, itu ngapain nih mas? Nah, kita pakai alat ini namanya huler, terus nanti kita huling ini agar jadi green bean. Green bean. Oke, okay. Alda mau ikutan? Mau banget. Oke, okay, kita cobain ya. Siap. Okay. Dan dari situ, biji kopi sudah bisa disebut green bean yang siap untuk diperjualbelikan. Mas Rinto biasanya mendistribusikan bisa dalam bentuk green bean maupun roast bean. Nah, setelah ini Alda akan membuat sajian minuman yang enak dan segar. Pastinya menggunakan kopi Arabica Magelang dari Mas Rinto. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sedulur Kopi.